Anggota Polres Blitar Kota ini mendatangi satu persatu toko penjual kembang api. Kedatangan anggota kepolisian ini untuk memeriksa ada tidaknya petasan yang dijual oleh para pedagang. Razia ini sengaja dilakukan dalam rangka cipta kondisi bulan Ramadan. Selain itu, razia ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa ledakan petasan yang bisa menimbulkan korban jiwa seperti beberapa waktu lalu. Sesuai aturan, petasan yang berukuran di atas 2 inci dilarang untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, aparat kepolisian ingin memastikan bahwa di wilayah Kota Blitar tidak ada petasan yang beredar. Sana kegiatan pengecekan serta penertiban terhadap pelaku penjual kembang api di wilayah Kota Blitar. Kita melakukan penertiban, jadi sesuai dengan aturan yang boleh diperdagangkan adalah yang 2 inci ke bawah. Jadi kalau 2 inci ke atas tidak diperbolehkan. Kalau memang kita temukan di wilayah terdapat kembang api yang ukuran lebih dari 2 inci, akan kami tindak sesuai dengan prosedur yang ada. Total ada 2 toko yang dirazia oleh Polres Blitar Kota. Dari 2 tempat tersebut, polisi tidak menemukan 1 petasan pun yang diperjualbelikan. Tim Liputan Kompas TV Blitar.